dengan beberapa perbincangan yang telah diadakan dengan Perdana Menteri Hsien Loong dan di kalangan menteri, isu-isu yang kita anggap tertunggak itu harus diselesaikan. Singapura ini satu negara jiran yang punya sejarah yang tersendiri dan hubungan yang sangat akrab dengan Malaysia dan saling bergantung. Jadi kebergantungan kedua negara itu menyebabkan pimpinan negara harus melihat kepentingan rakyatnya. Dan saya berpendapat rakyat akan peroleh manfaat yang sangat tinggi, baik sekiranya beberapa isu yang tertangguh itu selesai.